Assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan membuat bakwan jagung. Ini saya pakai jagung satu, terus saya tambahin ini ya. Ini wortel yang udah saya iris-iris, ini bawang bombay udah saya iris sedikit, terus ini ada seledri, terus ini bumbunya saya pakai bawang putih sama bawang merah, terus telur satu. Ada tepung biasa ya, tepung terigu. Terus saya pakai ketumbar untuk bumbunya. Terus pakai merica. Terus pakai garam tentunya ya. Nah, saya juga mau bikin sup ayam. Ini saya cuma pakai satu paha sama dagingnya gini ya. Sama dua ceker ayam. Saya mau pakai kentang, mau pakai wortel. Wortelnya ini separuh lebih. Sama jagung, jadi sup ayam jagung. Terus saya tambahin bawang bombay, nanti ini manis nih. Terus sama bumbunya nih, nanti sama tumis bawang merah sama bawang putih sedikit. Terus ini ada minyak mau untuk goreng bakwan jagungnya. Jadi saya mau mulai sekarang ya, ini ditumpuk ya bumbunya, bakwan jagung. Sekarang kita mulai. Oh ya, telurnya satu untuk bawang jagung. Ini bumbunya udah saya tumbuk ya. Terus saya mau ini jagungnya. Jagungnya juga saya paling banyak begini aja. Gampang ya. Soal jagung manis ini. Ini yang tadi udah saya tumbuk ya bumbunya, wortel. Saya taruh sini semua. Ini jagungnya saya tumbuk ya. Sini. Ini saya tambahkan kenur ya sedikit. Saya tambahkan sedikit. Telurnya udah saya tuang. Sampai rata. Saya tambahkan tepung terigu satu. Dua. Saya tambahkan air sedikit. Saya kasih tepung sedikit. Ini adonannya udah jadi. Adonannya untuk bakwannya. Ini ayamnya saya mau tumis bawangnya. Ini untuk goreng bakwannya. Masukkan bumbu. Sementara ini mendidih, supnya saya taruh ayamnya. Masukkan jagungnya. Kita tutup. Kita lihat jagungnya. Ini udah garing, saya angkat dulu ya. Siap
masukkan pickle-nya, folks. So. Jadi ya teman-teman, masih lagi sini separuh, saya mau pakai lagi yang goreng sini. Oke, nanti yang terakhir ini angkat. Daun jagung udah jadi, enak banget. Tadi saya cicipin ini enak banget. Sekarang kita lihat supnya kalau matang. Saya mau cicipi dulu supnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sekarang kita ambil supnya ya. Alhamdulillah sudah jadi.